Assalamualaikum. Tadi kan Ridwan Remin juara 1 Suci, Fajar Nugras Suci 6. Yang 2 enggak disebut gelarnya, Jar. Kan enggak ada ya. Iya. Ya, terima kasih sebelumnya untuk Dompet Duafa dan teman-teman semua yang lagi menyaksikannya di YouTube. Ya, senang sekali kami bisa berpartisipasi di milad dari Dompet Duafa, luar biasa. Luar biasa banget. Kan tadi pengisi acaranya juga luar biasa sekali ya. Tadi yang paling memukau itu sebagian doa apa tadi? Lebih terasa ya, kalau memukau itu. Terasa banget, menyentuh ke hati gitu. Oh iya. Gue sebelumnya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Dompet Duafa. Gue punya kado buat Dompet Duafa. Apa tuh kadonya? Bentar nih, bentar. Set. Nah. Wih. Luar biasa. Aku cinta Dompet Duafa. Nah, tapi kuping lu hilang, Jar. Jar, kuping lu hilang. Oh iya, gak apa-apa. Yang penting saya cinta Dompet Duafa. Iya. Iya, benar. Tapi banyak-banyak pengisi acaranya luar biasa. Ada Coklat juga, luar biasa itu salah satu band favorit saya ya, itu ya. Betul. Mm-hmm. Tidak ada salahnya keputusan yang tepat gitu Dompet Duafa mengundang Coklat, karena emang chemistry di antara Dompet Duafa dan Coklat tuh emang sudah terjalin sejak lama aja. Gokil. Ternyata tuh ada salah satu lagu hitnya Coklat yang terinspirasi dari Dompet Duafa juga. Yang mana berarti? Yang mana tuh? Yang ini, yang apa? Ku bertahan walau tiada kau akhiri di acara Dompet Duafa ini. Wah, gila. Lagu dari dulu diciptain khusus acara ini. Gila gak? Ternyata visioner. Dia udah tahu tanggal sekarang 2 Juli 2020 bakal diundang. Dibikin dari tahun 2000-an tuh lagu. Atuh, kalau kayak gitu mawan ya. Gak apa? Cuma Coklat doang, Wan, yang kayak gitu, Wan. Penyanyi favorit gue juga bikin lagunya tuh terinspirasi dari Dompet Duafa. Siapa penyanyi favorit lu? Rosa, Teh Ocha, boh, itu Dompet Duafa banget. Yang mana lagunya? Ada lagunya yang kayak gini nih. Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari Duafa. Bawaannya pengen deket Dompet Duafa terus. Deket ya. Mulu, udah deket gue yang mau Dompet Duafa. Gak bisa jauh ya, kadang ngelamar. Gak bisa jauh. Dompet Duafa. Iya. Nah, kalau itu dua ya. Dua. Kalau lu berdua, dua musisi yang menciptakan lagu terinspirasi dari Dompet Duafa. Nah, gue punya referensi band lama. Ini menggambarkan tentang kita berempat nih. Wah, sama kita ada juga. Yang benar ada. Ada. Semua band sebenarnya visioner, tahu. Nama bandnya apa? Kahitna. Kahitna. Oh, Kaseto. Bukan dong. Kahitna. Bukan. Kahitna. Guru berarti. Ya, bukan dong. Jauh. Apa lagunya yang mana? Kahitna yang mana? Ya, yang tentang kita. Yang tentang kita berempat. Yang menggambarkan kita berempat. Coba nyanyi yang mana sih? Penasaran gue. Aku, dirimu, dirinya. Ternyata dua pas semua. Gak ada yang kaya, ya kan, Wan? Enggak. Kaya aja kita bertiga doang, Ler. Masalahnya Ridwan ada mobil, Ler. Enggak kita bertiga. Di atas Ridwan masih ada Hotman Paris, Jai. Oh, iya. Tadi. Tapi, Ler. Gua juga ada, Ler. Band favorit gua, The Changcuters, menjawab lagu dari band favorit lu tadi. Kalau band favorit lu kan katanya kita semua mirip dua pas semua, kan? Menggambarkan kita ada band gua The Changcuters, Ler. Lagunya juga ada. Mana? Biar kata mirip Duafa bagiku segalanya. Jadi segalanya, Ler, tetap segalanya.
kedatangan. Jangan minder ya, jangan minder ya, nggak boleh. Ya. Karena emang harusnya tuh semangat kan, udah disemangatin pakai lagu ini juga waktu itu ada soundtrack filmnya buat nyemangatin kalian. Mana? Ada. Yang mana lagi? Yang hey anak dua pas. Bukan. Hey, anak ajaib. Hey, anak ajaib. Oh ya, hey bukan. Anak ajaib, iya. Lalu jadi duafa. Duafa. Tetap ya. Tapi berarti kan dompet duafa tuh selalu memberikan inspirasi dan kebaikan untuk betul orang-orang sekali. Lain, untuk para musisi dalam berkarya luar biasa. Luar biasa. Selamat pintu untuk semua. Betul. Tapi Wan, teman-teman semua, gue mengucapkan secara pribadi selamat ulang tahun atau happy milad. Dompet duafa yang ke-27 tahun. 27 tahun. Oh, udah 27 tahun ya? Udah 27 tahun, Wan. Sayang banget. Ah, kenapa sayang? Berarti kan udah enggak bisa ikut timnas U21 kan? U27. Bener, Fler. Sayang dong. Bisa, Wan, bisa. Bisa kok. Bisa gimana? Bisa kalau ada orang dalam. Nembak KTP ya? Nembak KTP, becalo. Oke, Liga Tarkam. Kalau nggak bisa nembak? Nombak. Kalau nggak bisa nombak? Nembok. Iya. Kalau nggak bisa nembok? Udah, kayaknya mentok di nembok, Jar. Mentok di nembok. Bisa lagi yang lain emang kena usaha. Iya, iya. Kalau nggak bisa nembok, belernya nggak bisa jawab, Jar. Iya, nah, itu. Nah, itu. Kadang-kadang masuknya kurang tepat, Wan, sih. Warnanya tuh, pertanyaan. Tapi 27 tahun udah banyak sekali ini ya, yang dilakukan gitu. Makanya gue sangat-sangat iri karena dompet duafa sudah 27 tahun selalu memberi manfaat untuk orang lain. Beda banget sama gue, Wan. Apa gimana? Apa? Beda gimana? Dompet 27 tahun dompet duafa selalu memberikan manfaat untuk orang lain. Beda banget sama gue. Beda apa sama nih? Iya, tadi beda terus sama sama lu katanya. Yang mana nih? Beda banget sama gue. Iya, ngerti maksudnya, tapi beda apa sama berarti? Dompet duafa beda sama gua. Nah, iya. Sama. Nah, beda apa sama? Gini dah, Wan, gini, Wan. Yang tadi dompet duafa tuh. Nah, ini yang sekarang gua nih. Oh, berarti dompet duafa sama lu enggak sama gitu. Iya. Berarti enggak ada bedanya. Iya, tetap aja. Iya, dompet duafa sama lu nggak sama. Nggak beda dong, berarti nggak ada bedanya itu. Yang tadi kan dompet duafa. Nah, sekarang gua... Oh, berarti gitu. Lu sama dompet duafa beda. Nah, gua sama dompet duafa beda. Nah, itu nggak ada samanya. Iya. Gua sama dompet duafa beda, nggak ada samanya. Karena nggak ada huruf S-nya. Iya. Kalau ada huruf S, ya sama. Oh iya benar. Kecuali apa bedanya? Ada, apa bedanya, Ler? Apa beda? Dompet duafa itu di umur 27 selalu memberikan manfaat untuk orang lain. Gua nih di umur gue yang mendekati 27 boro-boro memberi manfaat, Wan. Yang ada gue dimanfaatin. Manfaatin sama siapa? Sama teman-teman gue banyak. Misalkan lagi makan bareng, temen lu ada yang nyeletuk, pakai duit lu dulu nanti gua ganti. Pernah nggak? Pernah. Pernah. Iya kan biasanya yang gitu. Sama gua, Wan. Lain gua, Wan. Lain gua. Sama gua. Pasti pernah ngalamin itu? Iya, pernah. Iya. Pernah. Kesel banget gua lagi makan, pakai duit lu dulu nanti gua ganti. Gua tunggu sehari, dua hari, belum diganti-ganti. Gua tunggu satu minggu, dua minggu, belum juga diganti-ganti. Begitu satu bulan, baru dia ganti duitnya, uang, ganti tongkrongan. Capek gitu, Wan.
Kalau dia mau pindah ya. Pindah-pindah tongkrongan tuh, Pak. Tapi kan setidaknya teman dia banyak, Ler, jadinya, Ler. Iya, orang tuh kalau gitu, kalau punya utang selalu nongkrongnya pindah-pindah, beda-beda. By the way, sorry ya, Wan, gue jarang nongkrong sama lu sekarang. Tapi, Ler, Ler, bener banget kata lu, Ler. Ternyata kalau lu kan tadi bilang katanya dompet duafa ini di umur yang ke-27 memberikan manfaat untuk banyak orang. Itu benar banget sekali. Manfaat. Apalagi pas pandemi-pandemi ini ya, di saat pandemi itu dompet duafa gua ngeliat programnya tuh mereka kayak apa sih memberikan fasilitas-fasilitas umum. Bukan dong, masa fasilitas umum, masa dompet duafa ngasih halte. Hei, enggak, bukan, bukan. Oh, bukan. Stasiun ya. Stasiun ya. Enggak, bukan, bukan fasilitas ini apa? Fasilitas kesehatan, fasilitas kesehatan. Oh, bilang kesehatan. Iya kan, lupa-lupa dikit. Terus kayak ngasih-ngasih ini apa? Chamber, disinfektan chamber. Tau gak lu disinfektan chamber? Kayak gimana sih disinfektan chamber tuh kayak gimana? Jadi yang kotak gitu, kotak, terus kitanya masuk gitu, terus ntar keluar unek-unek tuh. Enggak, bukan apa? keluar cairan, jadi. Cairan disinfektan, keluar cairan disinfektan tuh apa? Disinfektan chamber dapat tuh apa? Yeah. Kalau keluar unek-unek mau masuk rumah Uya berarti dia. Iya, bukan. Iya. Iya. Terus ada Uya pulang-pulang bawa nasi kotak. Terus dia. Terus yang kedua, juga ngasih ini apa? Hand wash station. Anjay. Cuci tangan, cuci motor, ya iyalah cuci tangan Warmi, kan namanya hand wash, cuci tangan. Iya. Nih, tapi si kan dia benar tadi dia cuma ngasih tahu doang, maksudnya cuma ngejelasin dari yang lu sampein doang. Ya kalau misalkan, masa nggak ada orang yang nggak tahu bahasa Inggrisnya hand sih, ya Allah, kalau udah tahu mah nggak usah nanya Warmi hand wash. Ini Warmi udah dua kali gua perhatiin, ih nyelotok mulu pokoknya. Tapi benar, cuci tangan. Wan, benar. Kalau misalnya Warmi tahu hand artinya tangan, mah nggak usah nanya, benar nggak Jar? Betul lah. Namanya juga hand wash, cuci tangan. Kalau cuci motor, lebih ke di sini sih kalau Jar. Lanjut aja Jar. Nih, gua mau lanjut, tapi Warmi, mohon maaf Mit, jangan nyelotok mulu ya Mit ya. Gua menjelaskan manfaatnya dompet duafa nih, gua nih penting banyak. Yeah, yeah, nih ya kan. Siapa tahu Santa Blue Somat banyak ditonton orang penting juga. Nah, ya kan, Mit. Siap-siap. Enggak akan nyelotok lagi, enggak bakal nama-namain lagi. Biar penonton juga yang nonton ini pada tahu nih informasi dompet itu apa aja nih. Manfaat bagus. Bagus. Langsung yeah. Jai, silakan Jai. Nah, tadi yang ketiga kan ya. Ini kan ada dua tuh. Ada chamber, disinfektan chamber. Nah, yang ketiga apa nih? Enggak mungkin dua doang. Ya, tadi kan ada dua tuh. Nah, terus yang ketiga soalnya itu... Soalnya kan ini instansi gede, Jai. Iya. Dompet duafa tuh. Pasti ada yang ketiga mungkin. Dan masih banyak lagi. Iya, benar. Nggak mungkin cuma dua, Mit. Pokoknya ada tiga. Yang ketiga itu dompet duafa memberikan kepada garda terdepan. Nah, kalian kalau mau ngobrol berdua, mending live IG. Kalau mau debat berdua ya mending live IG, masuk di call di WhatsApp. Si Warmi Ridwan tuh, gua mah jelasin manfaat Warmi nyelotok. Tahu, lu bilangnya mau ngasih dia ngomong, tapi lu nyaut dulu. Biarin si Nugra lanjutin jelasin tadi. Yaudah, tiga apa? Jai. Lu lanjutin aja. Paling penting nih dari Nugra apa Jar? Nomor tiga Jar. Manfaat dompet duafa. Karena kan nggak mungkin cuma dua kan ya, maksudnya harusnya banyak lah namanya investasi besar gitu, maksudnya cuma dua doang pasti banyak. Pasti ada terusannya ya. Apa Jar? Iya, ini yang ketiga akan gua jelaskan sekarang nih. Si dompet duafa itu memberikan ke garda terdepan. Jangan ini dulu, Armitnya jangan nyaut-nyaut dulu, soalnya dia belum selesai ngomong. Wan, gua mau live Instagram aja ya. Terima kasih dompet duafa, bye. Ridwan, lu jangan banyak ngomong. Kasihan si Nugra, nanti info nggak kelar-kelar. Lanjutin Jar, gua mau dukung lu. Iya, ya, gua diam, gua diem. Ewan, kita diem Wan. Wah, lanjutin Jar. Itu emang orang berdua emang kayak begitu. Setiap ngomong disautin mulu. Iya, nih. Kebebasan buat lu Jar. Thank you Ler. Nih, jadi yang ketiga. Masa dia berdua ngomong terus, nggak kelar-kelar. Kan lu juga nggak beres-beres ngasih informasinya. Ridwan masuk, Warmit masuk.
mendingan panitia coklat tahu. Kapan tampil ya? Coklat kapan tampil panitia? Udah, kita bertiga diam lu jelasin tapi udah. Ayo. Ya udah, kita bertiga diam dah, lu jelasin. Benar ya? Nih, jadi yang ketiga itu dompet duafa memberikan kepada garda terdepan adalah APD aman. APD itu alat pelindung diri, ya kan? Nah, terus APD juga ada singkatan lain dari gua untuk dompet duafa. A itu aku, P itu percaya, D itu dompet duafa. Pak, Ler, Mit, Wan, aku cinta dompet duafa. Ler, Mit, Wan. Oh, beneran diem sih, gua kangen sautan kalian loh, halo. Ler. Ah, Mit, Wan. Aja tadi yang ketiga. Yang ketiga apa yang ketiga? Yang pertama kan ini apa box chamber, hand wash. Yang ketiga apa tadi yang ketiga? Kalian, gue kan mau memberikan kebaikan dompet gue, so kenapa kalian jahatin gue sih? Nggak tadi ngelag dadakan. Ngelag tadi koneksi. Oh, yang ketiga apa tadi, ulangi coba. Yang ketiga. Coklat kapan tampil? Ya Allah, nggak kuat batin. Nggak ada, nggak ada pengulangan. Tadi kan yang pertama box chamber, yang kedua hand wash station. Yang ketiga apa? Kita pengen tahu tadi kita dengar. Nggak ada. Ini informasi penting. Ini informasi penting. Nggak usah pada tahu, udah. Biar gua, Tuhan, dan dompet duafa yang tahu yang nomor tiga. Udah, kalian pengen tahu. Parah, yang nonton nggak dikasih tahu. Parah. Yang nonton juga kita banyak yang nge-like tadi kayaknya. Iya. Nomor tiga, Jar. Ayahan aing teletik, ayahan teletik. Astagfirullahaladzim. Untung gak ngerti Sunda ya. Ya udah, kalau gak mau kasih tahu mah emang tandain aja dompet lu apa tuh, dia gak mau. Saya cinta dompet lu apa. Informasi aja kelih tuh, Pak Januga. Udahlah, kita ngucapin sekali lagi ulang selamat milad buat dompet duafa. Harapannya semoga semakin berkembang, semakin banyak juga orang yang bisa dibantu, dirangkul. Betul. Dan mungkin di luar itu, di masa-masa seperti ini, kita juga sangat berharap pandeminya segera berakhir. Amin. Nah, kita juga kangen sama kehidupan normal yang beneran normal gitu, yang bisa ketemu, nongkrong, main. Amin. Karena di rumah mulu juga bikin kesibukan kita jadi terbatas kan. Iya. Ya sekarang aja kerjaan gua tuh di rumah main game mulu gitu, main game, bikin konten. Posting YouTube, bikin konten, main game, posting YouTube, gitu doang kerjanya. Gokil. Anak game apa tuh? Apa tuh? Lu main game apa? Ini apa? Harvest Moon ini, bercocok tanam. Harvest Moon, bercocok tanam. Oh. Tanam apa tuh? Tanam apa tuan? Tanam kebaikan. Nanti dompet doang aja nyebarin. Nah, gitu. Gokil. Gokil. Dompet doang. Ini enggak bukan menjilat ya ini ya. Terus di depan panitia ya udah suruh ya. Jadi buat panitia udah tersampaikan ya. Enggak. Main game gua Harvest Moon aja kegiatan karena enggak bisa keluar rumah. Kalau kalian betul. Selama pandemi ini aktivitasnya apa aja? Kalau gua selama pandemi ini sibuk ini sih Wan. Nontonin YouTube gaming dulu. Bagus, itu konten positif berarti lu. Ya, setidaknya bermanfaat kan untuk AdSense. Iya, menyebar kebaikan buat saldo gua bagus emang. Bagus tuh. Baik banget. Bagus. Enggak. Apalagi? Enggak. Kalau gua selama pandemi ini YouTube karena doang. Masa cuma nonton YouTube ada juga. Doang? Gua selama pandemi ini alhamdulillah jadi lebih fokus sama skripsi gua sih. Karena kan memang belum lulus juga. Jadi insyaallah lah tahun ini lulus dan sekarang jadi lebih fokus juga alhamdulillah gitu. Tapi kalau menurut mau gua, Jar, apa? Kalau menurut gua, lu ngerjain skripsinya jangan buru-buru. Lu cepet-cepet lulus ya? Juga kan wisuda online sekarang. Emang lu mau mindahin tugas sendiri?
justru wisuda online itu yang gua kejar karena nggak bayar ler, wisudanya nggak bayar gedung. Ya udahlah, nanti kita mungkin bakal bisa lanjut lagi, tapi sebelumnya karena waktunya juga terbatas, kita ucapin sekali lagi terima kasih untuk nomor dua. Terima kasih nomor dua. Semoga lancar. Amin. Terima kasih nonton juga dari YouTube. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.